masih duduk, ayo, iya. Iya. Udah, ayo duduk, siap, iya. Oh, jubel banget ya, Allah Akbar. Iya. Kita dorong aja dulu, Bang. Iya, emang disuruh apa? Lah kalau ada yang ngancongin, kenapa pengamat dong? Kenapa? Lah kalau asal dia mau, ya. Yang onanya lanangnya orang mau. Gitu? Iya. Asal lakinya mau? Iya dah, yang penting melihat ada dangaknya. Iya, nyanyi ya, hiburan kan capek udah di dangang. Emang, bisa nyanyi sayur, gampang romong. Sayur apa? Sayur basi. Sehat panjang umur semuanya. Kita ketemu kembali insya Allah berkah buat para penyumbang anak yatim, berkah buat para penyumbang yatim piatu. Terima kasih kalian. Untuk disterilkan karena terlalu bisa dijelaskan Pak agenda hari ini? Agenda hari ini adalah kegiatan hajatan untuk anak yatim. Kegiatan ini berawal dari kolaborasi berbagai elemen yang ada di masyarakat Jakarta Barat, khususnya lembaga budaya Betawi, dan tentunya juga di dalamnya ada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, diantaranya adalah Pak Haji Majid. Jadikan ide ini adalah dalam rangka yang pertama tujuannya kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap warga masyarakat yang kurang mampu, khususnya anak-anak yatim yang ada di wilayah Jakarta Barat. Sudah berang tentu barangkali di bulan Muharram kemarin itu ada yang namanya lebaran haji. Kita tentu masyarakat semuanya menyelenggarakan itu. Nah, sekarang juga diadakan hajatan anak-anak. Kemarin banyak santun. Ini khusus kita menghitan anak yatim. Kemarin tanggal 22 telah dilakukan hitan atau disunat anak yatim ya dari 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat di kantor wali kota. Nah, hari ini kita menghiburnya. Nah, kemarin kita menghitan. Nah, sekarang kita menghibur anak yatim itu sekaligus juga
menghibur masyarakat luas. Nah, selain menghibur masyarakat, tentunya kegiatan ini sebagai sebuah event dalam rangka untuk juga melestarikan kebudayaan Betawi. Karena hari ini diikut dengan lenong Betawi, kemudian tadi diiringi dengan musik kampus, gamang kromong dan sebagainya. Dan selain itu juga hajatan anak yatim ini juga menampilkan atau menyuguhkan yang makanan-makanan khas Betawi, ya misalnya ada dodol, ya ada akar kelapa, kembang loyang, gemblong gitu kan, rengginang. Jadi makanan hajatan anak yatim ini khas makanannya, bukan yang lain, ada PPP dan sebagainya yang merupakan makanan khas Betawi. Jadi menyantuni anak yatim, kemudian menghibur masyarakat yang hampir 2 tahun lebih kita mengalami pandemi, tentu banyak ya penat ya masyarakat, ini kita hibur supaya masyarakat seger, ya seger kembali, ya refresh kembali ya dengan hiburan-hiburan Betawi, tentunya sekali juga melestarikan budaya Betawi. Oh, untuk Bang Umar sendiri awal mula tercetus ide ini gimana Pak, bisa dijelaskan? Ya, awal mula tercetus ide ini berawal dari kami beberapa bulan sebelumnya mengadakan event Bekopimpok Jakarta Barat 5 Pilarkap, yaitu sepak bola, di mana ini juga menjadi program tahunan dari Pemkot Jakarta Barat bersama aparatur penegak hukum yang ada di Jakarta Barat. Kita adakan sepak bola, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon dengan baik oleh masyarakat. Dan ini menjadi ide kelanjutan. Setelah kita berolahraga, kita memperkenalkan budaya. Nah, dengan adanya memperkenalkan budaya, disambut baik oleh Bapak Wali Kota. Beliau menambahkan ide bagaimana kita masukkan yatim. Karena belum pernah ada hajatan yatim secara masif dan melibatkan semua stakeholder yang ada di Jakarta Barat. Ini yatimnya pilihan. Dari 8 kecamatan diambil 44 di Intan di hari Kamis di kantor wali kota. Nah ini seremoninya dan mengundang teman-teman komedian papan atas. Di antaranya kita ada kita nih Bang Madun, Madun Hosei, youtuber juga. Beliau menyempatkan waktu karena kita undang ini hajatan yatim, beliau sangat respect dan mendukung acara ini. Tapi juga ada yang lain. Oleh karena itu, acara ini adalah acara bagi masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Jadi, ini suatu hal yang memang harus diprogramkan menurut saya. Dan kita doakan Bapak Wali Kota dapat memprogramkan ini. Karena dari saya berada di Jakarta Barat, beberapa wali kota yang sudah berganti, baru kali ini Bapak Wali Kota mempunyai ide yang cemerlang tentang hitanan ini. Dan kabarnya ini juga baru pertama ya di DKI Jakarta. Betul, pertama di DKI Jakarta dan luar biasa ide Bapak Wali Kota, mudah-mudahan dapat dicontoh oleh pimpinan-pimpinan yang lain di Jakarta. Ya untuk Bang Madin sendiri ikut terlibat di acara megah ini Bang, gimana nih? Iya, dihubungin Pak Haji Umar pertama ya. Memperkenalkan acara hibur anak yatim. Ayo kita berangkat aja, apalagi hibur orang tua hidup mesti sama. Siapa yang belakangan ada yang penting hibur orang dulu. Corona. Yang penting Betawi jangan peren dulu, apalagi adab dan suku-suku kita kan luar biasa. Kongkong itu tadi kan sama set luar biasa dan pada pakai dah ilmunya. Kongkong kita zaman dulu pada berkah makanya hidupnya. Nah kalau bukan ke siapa lagi lo yang akan Betawi, yang anak muda aja pada nongkrong aja lo, no Betawi lo gede no topeng, penong, tarian, semua, silat, lu kudu. Siapa lagi kalau bukan kita, kalau bukan Pak Bupati, mantap. Ini jadi titik awal ya Pak Wali ya. Titik awal untuk juga tadi pelestarian budaya Betawi yang udah mulai tergeser, tapi kita melihat juga riskan mesin apa? Makanya riskan juga ketika melihat budaya Betawi. Ondel-ondel di jalanan gitu. Terus seperti apa Pak Betawi ke depannya? Adakah untuk pembinaan ya, masyarakat tentunya? Kearifan lokal ini harus dijaga. Jakarta sebenarnya 10 tahun. Sekarang Jakarta yang maju. Karena itu jangan sampai
kebudayaan Betawi ini menjadi berangsur-angsur menjadi bergeser dan punah. Oleh karena itu, dalam rangka menjaganya, memeliharanya, perlu diadakan sebuah kegiatan-kegiatan sekaligus dalam rangka edukasi kepada masyarakat, termasuk juga ondel-ondel dan sebagainya. Ini juga perlu kita jaga marwah daripada kebudayaan Betawi. Itu kata bapak, kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga. Ini semua kekayaan luar biasa dari bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan Betawi. Ya, bangsa kita banyak beragam berkembang. Salah satunya adalah kebudayaan Betawi. Nah, ini perlu kita sarikan untuk apa? Supaya anak cucu kita ke depan mengerti, paham tentang kebudayaan Betawi. Jangan sampai anak-anak kita dan seluruh masyarakat ini tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang saat ini sangat mengkhawatirkan, ya, apalagi dengan adanya arus globalisasi. Tentu kita, pemerintah dan berbagai elemen termasuk para seniman, alhamdulillah, ya, kita bisa berkolaborasi dalam rangka untuk menjaga marwah budaya kita. Dari Bang Umar tadi, kedepannya nanti akan, dari kan ini pertama gitu, mungkin udah ada pikiran kedepannya. Kedepannya kita ada KKB nantinya coba mengagendakan kegiatan itu agar lebih diperluas, sudah hanya Lenong saja kita tampilkan budayanya, tapi nanti kita ada karya-karya Betawi, ondel-ondel, kuliner Betawi, dan insya Allah nanti tempatnya akan kita tunjukkan di tempat yang lain. Untuk event yang besar ya. Kita akan adakan di Kota Tua. Kemarin Pak Wali itu habis menerbitkan di Kota Tua sudah bagus. Sentra Primer Barat. Sentra Primer Barat. Dan kita nanti akan coba ini, kita coba di Kota Tua tentang masakan-masakan kue-kue Betawi yang sudah mulai dirupakan. Contohnya sagon. Tahu sagon? Iya. Kue satu, kue kutumayang yang adanya Lobster Ramadan. Lobster lah. Kue pala putih. Kue unti, nanti kita ada jajanan kuliner, kita padukan dengan budaya Betawi, apa itu pakaiannya. Nah, itu nanti tunggu aja, kita lagi konsep. Ya, tadi juga ada kolaborasi antara kebudayaan dari Pulau Tau dan Betawi. Tadi pagi dibuka acara di Semana. Di Semana. Bang Pandu juga hadir besok ya? Besok. Jadi kebudayaan Pulau Tau dengan Betawi ini ada kolaborasi. Mohon pesan sebagai seorang budayawan Betawi nih, melihat event ini, pesannya apa untuk pemuda, terutama masyarakat Betawi nih? Ya, semangat aja menjaga semuanya dengan etika-etika yang bagus di panggung, dan ada bicaranya, ya kita praktekin semuanya yang ada dulu-dulu kongkong kita pada ngomong, kita keluarin apa adanya aja begitu, kan Betawi terdiri kalau ngebacok, ya. Yang pada bobono, kalau pada ngegambreng aja, apa jadi kata. Tapi ini ya mah, baik orangnya pada biasa. Betul, kalau lu kan, tapi hati malah jadi apa. Oke, sebagai pelestari budaya Betawi, Pak. Harapannya, karena kita butuh wadah untuk para seniman-seniman Betawi yang terputus untuk generasi muda. Itu harapannya. Mudah-mudahan kedepannya kita punya wadah yang memang untuk generasi. Oke, makasih Bang Ajis. Bang Ajis, melihat antusias tadi penonton, melihat Lenong tadi Bang Ajis. Ya Allah, antusiasnya luar biasa. Saya aja jalan itu sampai nggak bisa. Gitu ya. Tapi pada prinsipnya acara sukses, anak-anak yang kita hadirin, dan mudah-mudahan ini kita sering ngadain acara. Abang Opik Mahal dan Abang Dragon. Budaya. Hai Bang. Bang Haji, selaku ketua LKB ya Bang Haji ya. Gimana tadi tentang terkait acara ini, Bang? Ya, alhamdulillah acara berlangsung sukses, lancar, dan kita lihat antusiasme masyarakat luar biasa. Memang sengaja ingin menampilkan beragam, katakanlah, budaya Betawi. Kalau kita lihat
dari teman-teman yang ikut mendukung, Larura, Nyaman, pakai pangsi, kemudian sampai ke wali kota, makanannya juga begitu juga, aneka kuliner Betawi kita tampilkan, dari minuman, ya bir peletok sampai kue-kue, ada gemblong, ada kembang goyang, ada dodol, pokoknya semua dah. Nah ini kita sekali lagi ingin mengangkat, mengembangkan, dan juga terus melestarikan budaya Betawi, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya mudah-mudahan event seperti ini akan terus kita laksanakan secara periodik tahun-tahun yang akan datang. Ini kita stop, kenapa? Karena kita pandemi. Dulu pernah terselenggara juga di sini, dan alhamdulillah tahun ini lebih meriah, lebih sukses berkat dukungan semua, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, dan juga para aktivis di Jakarta Barat. Bang, sukses. Ini katanya bisa dibilang event paling terbesar yang pertama kali di Buriah ini, Bang. Di DKI Jakarta. Ya, bisa begitu. Bisa begitu kalau kita lihat ini memang luar biasa antusiasme sampai susah bergerak ya. Karena satu hal ya memang kita hadirkan juga kan artis-artis Betawi, seniman-seniman yang sudah sohor, sudah punya nama gitu. Sehingga masyarakat juga ingin tahu, ingin lebih dekat. Karena kan misalnya Pak Haji Bolot, Tadi Burhan, Opi Kumis, orang taunya selama ini di sinetron, di TV kan gitu. Nah ini kebetulan berada langsung di tengah-tengah mereka, sehingga coba kita lihat tadi, sampai sudah bubaran aja yang minta foto luar biasa. Ini kalau mereka-mereka masih ada di sini, nggak bubar-bubar nih. Itu membuktikan bahwa memang masyarakat ingin kenal lebih dekat, sudah kangen dengan hiburan, sudah haus dengan hiburan, makanya luar biasa, meriah, dan alhamdulillah semua sukses. Bang Haji, tadi kan Bang Haji bilang ini ada yang unik Bang Haji, panitia yang terdiri dari para ASN menggunakan pangsi. Nah itu idenya bagaimana Bang Haji? Iya, karena memang sejak digagas katakanlah dari obrolan-obrolan dengan Pak Wali Kota, dengan teman-teman jajaran di Wali Kota, nah ini harus ada sesuatu yang beda gitu. Nah apa? Makanya saya diminta sebagai ketua LKB menjadi katakanlah ya seolah-olah gitu ketua panitia untuk bisa mensukseskan dan bagaimana mengisi acara ini dengan sukses. Nah untuk membedakan itu maka panitianya kita harapkan mengenakan pangsi. Nah maka kalau kita lihat dari Pak Wali, kemudian Camat, Lurah, itu semua mengenakan pangsi. Kita lihat ya jadi berbeda kan? Yang suasana biasanya formal jadi lebih rileks, lebih santai, dan unik juga mereka juga banyak yang baru pertama kali menggunakan pangsi, sehingga menjadi pengalaman yang menarik buat semua teman-teman kita di aparat pemerintahan. Ya. Bang Haji, sebagai warga Betawi sendiri dan bisa dibilang tokoh LBH, melihat antusias para penonton sampai membludak tadi gimana? Ya tentu saja kita bangga, kita senang. Kenapa? Karena ternyata seni Betawi itu masih digemari. Nah, masyarakat kita masih ingin tahu, gemar untuk menyaksikan penampilan dari seniman-seniman Betawi. Nah ini juga membuktikan bahwa seniman Betawi bisa diterima sebetulnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita lihat spontanitas, kemudian juga banyolan-banyolannya itu adalah keseharian dari masyarakat kita, sehingga semua menjadi lebih akrab gitu, lebih mudah diterima, dan itulah yang diberikan. Artinya egalitarianisme, egalitarian dari masyarakat Betawi tergambar dalam pertunjukan lenong tadi.